Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Apa khabar? Jumpa saya lagi di Facebook page Nelly's Official. Saya Nur Ain Alam, founder Nelly's Simplify Your Household Duty, Thermomix Advisor anda. Okey, siapa yang tak dapat tonton saya punya live ni, boleh tonton di IGTV atau YouTube channel Nelly's Official. Ha, apa khabar semua? Hari ni kita berjumpa lagi. Hari ini kita berjumpa lagi hari Khamis 1 Julai 2021. Ha, dah masuk nak kuarter ketiga dah pada tahun 2021. Macam mana hari-hari anda? Ha, okey. So, sebelum tu kita test audio dengan visual eh. Kita test audio dengan visual untuk tengok okey ke tak eh. Okey, kita tengok dulu. Testing. Okey ke? Okey, cantik. Alhamdulillah. So, hari ni. Kita prepare dulu apa-apa yang patut. Oh, kita tak dapat tag Cik Atikah dengan Nur Hidayah lah. Kejap saya komen kejap eh. Atikah dengan Hidayah. Sebab dia nak tengok tadi. Okay. So, hari ni semua kita nak tengok kita nak buat lemon curd. Lemon curd, okey? Okey, sebelum tu kejap ya. Okey, hari ni kita nak buat lemon curd, okey? Kenapa saya nak buat lemon curd? Sebab first saya nak gunakan lemon dan kulit lemon dan kulit telur tu untuk saya bersihkan saya punya mixing bowl. Okey, di samping kita buat dapat buat juga lemon curd, kita dapat juga bersihkan kita punya mixing bowl. Ha, okey. Apabila kita membersihkan mixing bowl dengan lemon dan kulit telur, kita akan bersihkan secara komprehensif lah. Kiranya kita akan dapat warna yang baru semula kepada kita punya mixing bowl, okey? So ini adalah salah satu cara untuk kita bersihkan kita punya mixing bowl dengan menggunakan lemon dan kulit telur. Ha, okey. So, sebelum saya membebel lebih panjang, mari kita tengok apa bahan-bahan yang digunakan dalam membuat lemon curd, okey? Actually lemon curd ni ada di dalam resepi for fraction with Thermomix in 7 days, okey, pada hari yang ke-6. Okey, di situ kita menggunakan ada menu yang dinamakan lemon curd, okey. Lemon curd ni dia menggunakan teknik thicken, okey. Kalau you tengok sini, okey, dalam ni home. Kalau you swipe ke kiri dan dia ada thicken kat sini, okey. So, dia menggunakan function mode thicken. Okey, thicken kat sini, okey. So, saya dah masukkan saya punya resepi lemon curd ni di dalam my week. Okay, tengok my week saya ada hot chocolate pagi tadi, saya buat hot chocolate dengan lemon curd. Okay, so untuk resepi lemon curd ni kita menggunakan hanya 4 sahaja bahan, iaitu 240 gram white sugar. And then nombor 2 ialah 150 gram jus lemon. Okay, dan 3 120 gram unsalted butter yang telah dipotong kecil. Dan 4 ialah 3 biji telur. Okay, so kulit telur yang kita gunakan nanti dan kulit lemon nanti yang kita gunakan tak perlu buang. Kita masukkan lepas dah siap lemon curd kita, proses thickening tu, kita masukkan semula ke dalam mixing bowl untuk kita cuci kita punya mixing bowl untuk kelihatan lebih baru dan cantik. Okay? Alright. Okay.
So, jom kita mula. Just kadang tengok semua ni. Okay, jom kita mula. Okay, saya hanya menggunakan bekas kaca ini sahaja dahulu. Okay. Bekas kaca ni dulu sebab saya tak ada jar. Sebab saya nak makan dengan besok, makan esok pagi scone. Saya nak scone, corn. Saya nak makan sarapan dengan scone. Okay, so kita masukkan 240 gram white sugar. Okay, basically saya tak menggunakan white sugar. Saya menggunakan ni. Saya nak ke arah sihat, saya beli ni lah. Organic premium quality. Organic premium quality. Okay, nampak tak? Organic premium quality, raw cane sugar. Okay, boleh je gula as long ia adalah gula untuk pemanis. Nampak ke tak nampak? Okay. Untuk pemanis, kita boleh gunakan lah. Okay. Ada di Jaya One eh. Alright. Okay, so jom kita letakkan kita punya 240 gram white sugar. Sebenarnya saya letak kulit kayu manis ni adalah untuk elak daripada semut. Itulah dia function kita letak kulit kayu manis dalam gula. Okay. 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 Kemudian kita akan menggunakan 150 gram fresh squeezed lemon juice. Okay. So, kita akan gunakan juice lemon. Jangan terlebih. Basically, saya menggunakan 3 biji lah. 150 gram ni macam 3 biji. Okay, tiga biji lemon. Lepas tu, unsalted butter 120 gram. Saya rasa yang ni 120 gram kot. Cuba kita tengok. Okay. Tu kita masukkan kita punya 3 biji telur ya. Okey, masa kita nak pecahkan telur ni, sesuai lah untuk kita ketukkan di kita punya Thermomix. Sebab di Thermomix kita di bawahnya adalah ada scale, ada sensor scale. So kalau kita macam kita bagi tekanan yang tinggi kepada kita punya Thermomix ni, dia akan memendekkan hayat lah kita punya Thermomix ni. Okay, so untuk mengelakkan daripada kita memecahkan telur yang busuk, so kita pecahkan dulu di dalam bekas lain. Okay. Alright. So kita masukkan 3 biji telur kita. Okay, so insert measuring cup. Okay, tutup pun. Okay, ini nombor 5. Tekan atau pusing untuk kita ketatkan. Okay.
Dan kita thickenkan dia. Ha, sekejap je. Ha, dalam masa berapa minit tadi? 5 minit je. Okay, so memang buat lemon curd ni sedap. Masa aktif dia, masa aktif tu maksudnya okay, kita masukkan mentega, kita masukkan telur, kita masukkan lemon, semua perah lemon ke apa ke kan. Dan gula hanya 5 minit sahaja. So thicken ni okay, masa 10 minit. So total overall adalah masa yang memerlukan untuk memasak lemon curd ni adalah 15 minit. Ha, okay. Sementara kita tunggu ni, okay, jom kita kemas-kemas dulu. Ha, okay. Kemas-kemas dulu. Kalau you all ada apa-apa soalan, bolehlah tanya. Nanti saya boleh jawabkan. Hari ni you all masak dinner apa? Saya dah masak dah tadi. Kita masak rendang ayam. Kita ada leftover pes rendang hari tu. So, saya masak rendang ayam. Okay. So, bolehlah kita kemas-kemas semua kan. Kita masukkan ke apa ni. Okay, kulit telur ni tak payah buang. Kita letak je sini. Untuk dan bersama-sama dengan kita punya bersama-sama dengan kita punya lemon. Okay, apa khabar you all? Okay, untuk pengetahuan you all, tadi pukul 3 tadi, jom kita borak-borak sekejap. Sementara kita tunggu kita punya lemon ke siap. Okay, jom kita tengok sekejap apa jadi dulu. Okay. Tadi pukul 3 kita ada KLM Branch ada thematic show. Okay, kita punya tema hari ni adalah visit Penang. So tadi ada banyak mami, anak-anak mami masak makanan Penang. Ha, so macam happy lah, happy. So so tadi sementara nak tunggu kita, saya punya live pukul 6, itulah saya tengok dulu, tonton dulu FB live anak mami tersebut. Okey, thematic show tadi boleh ditengok di Facebook live saya. Saya dah sharekan di Facebook FB page saya, Nellys Official. Dan siapa-siapa yang nak berminat nak tonton betapa hebatnya Thermomix ni, boleh tonton di hari Sabtu, DM saya atau PM saya untuk dapatkan link Zoom. Via Zoom kita akan buat kita punya cooking experience pada Sabtu ni melalui Zoom untuk dapatkan link. Boleh bagi DM atau PM saya untuk dapatkan link. Okay, so macam mana hari you all? Okay, so harap semuanya okay. Okay, so macam ni lah. Lemon curd senang je, masuk dah siap. Lepas tu kita dah boleh buat kerja lain. Kita dah boleh kemas-kemas ke apa ke semua. Okay, dia dah siap dah. Transfer into sterile jar, loosely covered with lids and allow to cool completely. Once cool, seal jar and place into refrigerator until ready to serve. Okay. Okay, cara buka macam ni eh. Jangan buka asap tu menghalakan you all. Asap tu opposite you all. Okay. Wow, sedapnya. Okay, jom kita tengok macam rupa dia. Tengok. Cantik tak? Cantik kan? Alright, okay. So, kita punya lemon curd dah siap. Okay. Sip tips. Okay. Dah siap kita punya lemon curd. Okay. So, dengan siapnya lemon curd ni, jom tengok. Cantik tak? Kan? Okay. Siapnya lemon curd saya ni, finish lah sudah kita punya, saya punya live untuk hari ni. Okay. So, sekian saja daripada saya.